لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kamera hidup dia tak berani nak kasar. Tengok tu salah satu. Mesti ada dia bomor kat sini. Dia rekod-rekod. Jangan buat apa-apa. Tadi dia tak rekod boleh. Dia kasar-kasar dia. Sekarang dah tak boleh. Tengok. Kita rekod. Itu bapak Sarhan.
Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim لا إله إلا الله لا شريك له
Orang tak rekod kan, macam-macam cara dia kacau orang. Jangan aja. Ni pasal aku rekod, jadi dia gitu-gitu je lah kan. Dia tak berani nak bersuara, tak berani nak apa kan. Ni adalah tu bomo-bomo sembunyi dekat sana. Adalah penasihat-penasihat ni. Bomo ni sebenarnya dia nasihat, okay, jangan buat apa-apa. Dia nak keluar betul-betul dekat pintu, aku masuk. Dia ajar macam mana nak kacau orang kan. Selalulah, bukan baru, dah 20 tahun lebih. Lebih daripada 20 tahun lah. Tak mahu cakap lah. Lebih daripada 20 tahun. Sini lah, mari kacau aku kalau berani cakap. Dah nampak. Sini lah, kacau. Dan tak berani dia kacau. Tak berani. Tadi sebelum aku masuk masjid kan, sebelum aku rekod, dia kacau. Suara dia agak kasar sikit. Dulu belum puasa, tak kira lah tahun berapa kan, jadi datang masjid pukul 4 lebih. Ingat nak sahur orang, memang ada makan. Ada makan, dah siap nasi apa semua nak makan. Dia kata, awak apa buat sini? Apa awak buat sini? Orang nak sahur kan, makanan tu open, boleh makan. Dia tanya, awak nak buat apa? Ah, ni untuk pekerja je, awak nak makan kena bayar $5. Wah, bersuara sih. Wah, suara tinggi lah. Kadang-kadang dia tengking, angkat suara. Dia tahu orang ni, mananya dia tahu orang tak rekod kan. Siapa lagi?
Ya, dia di depan-depan, jadi aku nampak. Jadi masuk kamera. Ha, sini ya. Kurang ajar ni. Kurang ajar dia. Nak kena bayar lah, nak kena apa lah, macam-macam, macam-macam cara dia kacau. Macam-macam cara. Siapa yang tahu ni tempat, kalau nak cakap dengan aku, mari jumpa, kita cakap. Apa hal, kenapa aku kena kacau. Nak cakap, ni bukan kacau hantu eh. Ni bukan hantu kacau menjelma tak. Ni orang manusia, dia sengaja dia timbul-timbul. Macam gitu tadi kan. Orang nak keluar betul-betul depan pintu lah. Dia pun nak masuk. Sama-sama. Aku nak keluar, dia pun nak masuk. Pintu satu je. Macam itu cara dia. Dia kacau orang. Ke macam-macam lah. Macam-macam cara nanti. Kalau tak, nanti dia pun ada cari kawan. Kalau aku ada kawan yang kenal, nanti Amat, kau buat. Gitu kan. Jadi dia macam alih-alihkan pemikiran orang kan. Dan orang tengah fikir, orang tengah nak ambil hudu, orang tengah nak start kereta ke, orang nak tengah apa macam ni, aku nak jalan kereta nanti. Itu hari lah, itu Azmi. Dia jalan betul-betul aku nak jalan. Betul-betul aku nak jalan sini. Dia pun lalu lintas depan. Ni ilmu-ilmu lintas. Kacau-kacau orang. Sini lah, mari. Diorang dengar-dengar ni, diorang tengah-dengar aku buat seorang-seorang. Diorang tengah-dengar. Rumah ke siapa ke kan. Apa hal aku tak tahu. Aku tak mahu tahu. Aku nak tahu. Biar diorang datang jumpa aku direct. Mak ni ada masalah kan. Kita jumpa. Kita nak duduk obol. Tapi nanti biasa lah. Diorang, kalau aku seorang, baru dia berani. Kalau aku ramai dengan adik-beradik, dengan Masjid Hang Jebat, aku dengan arwah mak aku kan. Dengan pimpin dia nak balik masjid, nak balik rumah ke apa kan. Dia tak berani buat apa-apa. Tapi kalau aku seorang, nanti macam-macam lah kan. Kasut selipar satu hilang lah, apalah. Apa, ada je lah. Dulu naik motor, nanti motor dia buka, nanti dia ambil rokok sebatang. Kalau dalam motor box tu kan ada rokok, ada duit ke apa kan. Dia tak ambil banyak. Dia ambil sikit je. $2. Dia tengok. Pandai ni orang-orang jahat ni kan. Ni dia punya penasihat siapa? Bomo lah. Bomo dia pandai baca kepala otak orang kan. Korang-korang kalau dengar aku cakap ni kan. Ada masalah cakap mari. Tapi tak berani kan. Semua mana berani. Engkau seorang, aku dengan aku punya family, mangsa-mangsa semua yang dah jadi mangsa korang selama lebih daripada 40 tahun kan. Ilmu-ilmu tipu korang semua tu. Kita ramai, kau seorang. Kita tengok kan. Ini bukan budak mana, budak Johor. Dia buat datang Singapura jadi noja dekat sini, Mujahidin. Dah 5 tahun dah. Wah, handphone bising sikit dia tengking kuat-kuat satu masjid dengar. Itu kalau aku, kalau orang lain dia tak tengking. Kalau aku je. Tapi tak ada recording kan. Tak ada bukti kan. Jadi nak cakap macam mana kan. Aku cuma boleh cerita dalam sini je lah. Nak kena record. Jadi siapa-siapa, tak kira rakyat mana, Singapura, Malaysia, Indonesia, cuba sediakan handphone kosong kan. Jangan ada memory, jangan ada video, jangan apa. Jadi sediakan. Jadi kalau ada orang-orang datang beri nasihat, bapak ni sebentar lagi akan datang sini, saudara sejak lagi nanti orang ni akan datang sini, awak diri sini, awak buat ni, awak cakap ni, awak tanya ni, dia kasih arahan. Rekod muka dia. Orang-orang macam ni rekod. Cepat-cepat tangkap handphone, terus rekod dia punya muka sekali. Jadi ada bukti. Jadi nanti naik mahkamah kan. Nanti ada bukti. Orang ni nasihat macam ini. Diorang bukan polis. Diorang bukan. Diorang ni bomo sekadar baca-baca kepala otak orang ni.
tak nak keluar. Pasal aku tengah rekod, aku dah zoom dekat pintu kan. Dia tak nak keluar. Tapi nanti aku dah keluar, nak reverse ke apa kan. Nanti dia jalan depan kereta, konon-konon susun-susun apa cone ni semua kan. Nak susun-susun apa kan. Action lah kerja macam real. Orang Johor. Diorang ambil gambar kerja dekat Singapore. Diorang ambil daripada Johor, datang Singapore kerja konon-konon jadi noja masjid. Gaji besar, RM1,500. Noja lah. Tinggal dekat sini sekali lah. Makan, minum, tanggung lah. Okey, ingat, siapa-siapa datang menjelma, tak tahu siapa-siapa kan, orang datang nasihat. Okey, sekejap lagi nanti awak, dia datang sini, awak dari sini, awak buat sini, awak jangan apa-apa, jangan cakap apa-apa ke apa, awak cakap ini ke. Apa-apa arahan lah dia kasi kan. Rekod muka dia cepat-cepat rekod. Kalau tak, nanti kadang-kadang dia jumpa kawan awak. Nanti awak nampak orang tak kenal datang jumpa kawan ke, saudara ke, mak ke. Dia kata, I want to speak to you, saya nak cakap dengan awak. Sambil dia cakap tu, awak cepat-cepat rekod. Dia boleh jawab rekod, ni muka dia macam gini, apa dia cakap. Nanti tanya dengan kawan ke, mak ke, abang ke, bapak ke. Apa dia cakap? Dia cakap, okey jangan buat ni, jangan buat ni, suruh buat ni. Ni semua nak kena rekod. Tangkap ni semua tak betul semua. Dia nak buat aniaya jenayah. Bukan apa. Dia tak ada nak selesaikan jenayah, nak siasat tak ada. Tak ada apa. Dia cuma nak buat jenayah, nak buat bodoh-bodohkan orang. Orang tak nampak, dia lompak orang punya motor, kereta, apa rumah. Ni sekarang aku dekat keluar daripada rumah. Adalah orang masuk rumah aku kan. Tapi tak tahu siapa kan. Ada. Nanti kalau aku dekat rumah, kereta aku pula dia pakai. Tak nak keluar. Tadi dia sibuk. Aku nak keluar masjid, dia pun nak masuk. Sibuk nak cari pasal. Nak tunggu aku bersuara, angkat tangan ke apa kan. Sorry awak, bukan gua. Tunggu bomor-bomor dekat dalam sembunyi tu kan. Mana-mana penasihat, berani lah sini. Aku dekat sini, aku seorang. Tak ada kawan.